Usaha kecil khususnya bisa lebih diperhatikan lagi karena memang dari ya tahun 2014 sebelumnya itu di awalnya saja bagus, tapi kenyataannya juga kita dilupakan. Jadi saya mungkin berharap untuk Pak bisa lebih lagi dalam berjuang untuk menjadi calon anggota. Semua masalah kebijakan-kebijakan yang ada, terus masalah diskriminasi. Emang selama ini. Jadi diskriminasi dalam arti gini, kalau kita kan pengusaha kecil rata-rata kan selalu diabaikan ya. Suatu contoh aja, kita untuk organisasi saya kan angkutan pariwisata yang notabene mulai dari Februari itu sudah habis, tidak ada kerjaan sama sekali. Cuman ada beberapa mungkin dari yang online segala macam itu kok kita merasanya dia nak maskan dengan pemerintah, dia nak maskan ya, bantuan bisa masuk. Nah, sedangkan kita sendiri sudah mulai mencoba meminta bantuan ke pemerintah daerah, pemerintah kota, tapi sampai sekarang sudah belum ada. Tentunya pemerintah kewajiban untuk menata dan mengatur daripada apa yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk pelaku-pelaku usaha untuk pekerja. Jadi ini kaitannya hari ini adalah terkait dengan angkutan ya, transportasi menyambut warga di Surabaya ini memang kebutuhan. Kita memang kecenderungannya sekarang ini kan yang ada itu kendaraan pribadi. Yang beredar ini di Surabaya lebih didominasi pribadi. Kamu lihat dari atas itu 90% adalah kendaraan pribadi. Yang bersifat transportasi massal kan sangat sedikit ya. Kebutuhan di baik seri pribadi, bis ataupun mobil-mobil kecil itu sangat sedikit. Nah, itu ke depan harus ditata dan harus diperbanyak. Diperbanyak bukan didikitin. Mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Sepanjang kendaraan itu nyaman dan aman, warga banyak mau. Kalau di luar Jawa itu, saya lihat mobil-mobil kecil itu kekuatannya di mana? Di musik. Tapi kalau kamu ke Ambon, ke Maluku, wah, mobil itu kayak di jalan itu. Ya, tapi kalau kita kan gak zamannya lagi di tengah kota. Ya paling tidak harus pakai AC, rapi, berkompetisi, kerapian kendaraan dan kenyamanan para pengguna jasa itu, pengguna itu merasa nyaman. Kendaraannya api, resi, itu yang harus dikompetisikan. Diminta untuk kendaraan itu membuat yang numpang itu nyaman. Ojo sing karat-karaten, sing laku neonya-onya, iya kan? Lakunya itu meragukan penumpang, ya janganlah. Itu yang harusnya ditata sehingga masyarakat rame-rame dan berbondong-bondong mau naik kendaraan umum. Itu